Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini dari mana aja ya? Dari tadi, dari pagi kok. Oh, barang ngomong geluduk. Alhamdulillah Bang Oci sama Mpok Linda bikin ginian saya jadi ada di sini. Kalau enggak kita enggak ketemu ya. Moga tahun depan bikin lagi ya. Biar pada sehat ya. Amin, amin. Alhamdulillah kumpulnya orang Betawi di sini semuanya. Bukan Betawi doang kali ya. Nani yang udah nih. Ya, pakai berhenti, Nori. Bokir! Ya, berisik kok, ada sakit tau. Kok di sini? Di rumah sakit Pasar Rebo. Jauh itu, Pak Kir! Belum berada. Kalau kenal gue pakai begini, emang kakir-kakir itu. Belum berada. Tipen meliam. Nafsu itu nafsu. Siapa Stephen? Hei, penelitian yang gak kenal. Lo mau step kali, kumpul yang panas. Gua asal acara pagi itu yang suka jadi chef nih, gua chef Juna-Junu. Hei, orang yang jadi chef itu mah masakannya masakan luar negeri. Nah, lu tiba masak sayur sama sayur asem. Gua gak apa-apa, sayur asem juga mungkin perut kenyang. Itu makanan Betawi, kagak pakai encep-encepan. Encep-encepan pake nyanyi apa tuh? Tadi lagu gambang. Ya kagak level sama gua. Ya. Lagu lu. Gua mah sukanya lagu religi gua mah. Dikit lagi puasa sih ya. Iya dong. Lagu religi lagu apaan? Yang lagi ngehit sekarang dong, tahu. Yang lagunya si Sapian. Kagak kenal lagu Nora. Bukan Sapian, Bokir. Anjing apa keserupan lu? Lah kalau nyanyi religi si Sapian. Yang lagi pakai hijab Sapian. Nah, sok kenal lu ah. Gua bisa tahu lagunya iya, yang pakai Maulana ya Maulana. Ya. Emang Maulana. Bukan begitu depannya. Apa gimana? Kurang. Udah pindah. Nggak kenal tulisannya itu nih apa festival Pasar Rebo. Salah, nunjuknya dari sini ke sana. Ya nggak bisa baca Nora lo. Nah lu mana festivalnya? Ya kagak bisa baca festival kagak tahu nih yang mana? Wah mata gede-gede kotok. Mata aja gede lu. Pak
Makanya alhamdulillah ini baru pertama kali perdana, tepuk tangan dong buat festival Mas Rebon itu. Iya ya, ini karena Bang Ocit sama Polinda. Tuh, ini ada gambarnya. Ya, ini yang gambar udah meninggal apa belum ini dia? Ya, ini mah belum. Oh, belum. Kan yang meninggal, Mas. Oh, ini yang meninggal. Ini tuh belum. Belum. Nyusul kali nanti Mas. Nanti masih 1000 tahun lagi. Iya, tepuk tangan dong buat mereka nih Sanggar Mamani tuh. Ya karena Sanggar Mamani dari Baba Jinirin ada Mpo Linda, ada dari ada Bang Ocit, ada dan keluarga besarnya di sini. Kan dia tahu di DKI Jakarta itu bukan hanya Betawi aja. Oh iya, ada suku Jawa, ada. Ada Jawa. Ada Sunda. Ada Batak. Ambon. Bugis. Lepet. Wah, tukang dagang ini ya. Segala Bugis lepet sih. Iya kan enggak ada. Ada Polinda Mirin, ada. Kalau orang bilang mantun anak sekolah membawa buku, buku yang dibawa buku bahasa, tulisannya. Walaupun kita berbeda suku tapi tetap satu Indonesia. Gitu punyo. Yang mana kunyuk? Enggak ada gue. Ayo kita duet. Eh, kita kerja di rumah orang kaya. Ini orang rumah orang kaya ini. Ini rumah sombong. Orang kuaya. Ya kaya mah kayanya enggak ada pakai kuaya. Rumah kaya. Anaknya gua sebel sama anaknya. Apa? Lu ngomong jangan mancret sebel. Bini gue suka jilatin lu pakai jual mahal. Lah bini lu yang doyan. Coba itu anaknya gue nggak sukanya apa, walaupun dia suka budaya tapi budaya asing, tapi pakaiannya gue nggak resep anaknya. Iya. Iya iya, jadi belagu banget ya. Iya, ngomong juga pada beribet, belum ngomongnya pakai was-was. Nih kita nyanyi duet ya. Duet lagu apa gitu? Kalau gampang keromong berarti lu gue jadi Amarung Binyamin Sweb. Lu tidak pengen kecakepan, enak aja lu. Lu milih tak mulu Elina Effendi. Ya kagak cocok. Aman Umbi Mayamin Sueb, temen duetnya tidak nyanyi. Ya, agak dah, jelek orang netnya. Lu ngelobak, tega apa, tapi jelek. Aman Umbi Nyamin Elina Effendi. Mak Uwo. Agak kenal duetnya ya. Lu mah jelek, mati-mati mulu. Ini anaknya bokir. MC, MC, kita nyanyi, lu MC juga. Lu MC, MC cepetan. Ya, ya. Lu ngumpet dulu di gerobak. Ngumpet. Lah entah aku digerobotin tadi ayam boy medan mawang sama gitu enggak pakai ngumpet, makanya gua golek ngumpet di gerobak. Gua takut digerobotin lalat. Ya, mau gua bangke. Orang lahir medan mawang. Lu mah tolong ngomong baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Ngumpet apa? Ya, baik jelas amat gua tahu. Selamat malam, Bapak dua, Ibu dua. Lah, kucing Bapak dua, Mas dua. Biasanya ditangkap pakai MC tadi, kagak dengar sih. Bapak-bapak berapa? Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, begitu. Bapak-bapak berapa? Bapak-bapak, Bapak-bapak dua. Ibu-ibu? Ibu-ibu dua. Lah, kalau WA begitu doang? Iya, itu mah WA. Masa MC Bapak dua, Ibu dua? Buset. Selamat malam, hadirin sekaligus. Buset sekalian. Sekalian. Sekaligus sabar yang di sono no bapak-bapak kita no bapak-bapak Ardi. Buset Ardi. Sama penjaga di sono. Abri. Iya, biar sekaligus dirawat jadi sekaligus. Kalian enggak jadi sekaligus. Di hadirin berikut ini Anda akan dihibur bersama artis yang sedang terkenal dari dunia sampai akhirat. Ya ini kok kuntilanak nih. Salam mulu. Udah apa kan? Enggak bisa ngasih ini. Kamu ribut-ribut MC gak boleh begitu nih. Ayo cuman, lo jadi artis yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yuk, kita gak usah panjang lebar, kita sambit. Siap atau iya? Oke, sambit pak. Sambut. Iya. Kita sambut, kita panggil, siapa dia? Inilah dia, artis kita, siapa kalian? Siapa sih lu? Namanya lu siapa? Iya, ngontot aja lu. Ini musik. Bang, orang-orang mah kayak penyanyi dicatet, Bang. Kalau gak ada kertas, di tangan. Kalau artinya cakep, gue catet. Lu gak jadi catet, Bang. Gue catet di tangan kiri. Tadi gue ke kamar mandi, gue cebok. Iya, kali. Gila kan, nama gue hilang di pasar, kan? Kali. Nyanyi duet. Ya, kita lagunya duet. Duet, ya. Lagu apa, Bang? Yang gampang-gampang aja. Gampang keromong? Iya. Nah, itu aja tuh. Apa? Sayur lodeh. Buset, sayur lodeh. Itu yang pakai bumbu 12. Ayo lodeh, ada lodeh, lodeh mau kagak kemakan. Iya pakai bumbu 12, Bang. Eh, Bang. Ih, bocah celeng-celeng ya, gede itu.
Ibu, yang bunting amit-amit, Bu. Ini bunting amit-amit mau ngeliat apaan? Lah, kenapa tahu tak bentak brojol anaknya muka gua, muka anak gua kayak sabar katanya gitu. Lah, gua jadi jelek kan gara-gara. Lah, emang lu yang bikin dong, bapaknya yang bikin pas anaknya kayak nanyi ngomong bae. Lah, kalau gua kagak mau ditabuin, Bang, coba, Bang. Tenya gue gini. Eh, gue lupa lo. Oh nyanyi langsung ya? Iya, gue juga lupa, gue bener, gue masih lupa ini bener. Iya, gue lupa bener. Gue masih lupa ini mah gak kebong. Kebanyakan jomu sih. Ayah. Gue lupa bener. Mikirin apa kali? Besok gue jangan dipikirin. Tenang aja no, kalau kita baru lagi nyatet. Iya, ayo. Gak tahu orang lagi pusing apa? Lu ngumpetnya sama, kunyuk. Orang lu biar punya pikiran apa kalau nyetel radio? Bar. Deh, tidur di luar. Bar, pindah. Jorok banget. Dan coba itu engkar. Kar. Eh. Tidur jangan di. Cet, malu dilihat orang. Tidur di dalam sana. Hilah. Bisa pada megah. Iri begitu tidur. Pada begadang kali ya. Eh, bodoh dah. Tidur lebih seru ini pada kagak mau. Aduh. Lu pada buka. Kalau buyang kali ya. Gue baru nemu orang tidur ada yang nongkrong begini. Bar. Orang kalau orang susah tuh, kalau orang senang mau orang kaya kentutnya wangi. Ini bau ubi. Pindah. Kar. Udah kayak arca di Candi Prambanan lagi minta maaf. Kar, heh, pindah. Pindah. Nah, ngelindur nih. Orang susah kalau tidur ngelindurnya begitu ya. Bisa berdiri begini.
Ya ini ada duit cepet, duit siapa ini ya? Duit siapa ini cepet ya? Duit siapa cepet ini? Mana duitnya? Apa lah? Mana duit? Duit mana duit? Lah duit siapa? Duit mata lo belok. Orang kaya gesang banget. Saya nyari duitnya tempat sana. Lu pakai nyanyi-nyanyi senang amat pada berdua-dua lu. Ya ini lagi nyanyi lagu Betawi. Lagu Betawi, Pak, yang mulai-mulain saya, yang duluan dia, ono. Yang mulain siapa yang mulai? Saya, Pak, yang mulai, Pak. Yang duluan? Ono dia duluan. Orang kaya tolol lah ini, Pak. Betawi. Yang mula-mula pertama saya kayak duluan. Yang duluan ungkar. Sabar, saya mulai-mulain doang yang duluan sama dia. Ini gue jadi kagak ngerti, ini jelasin ke gimana? Bapak kuliah dulu biar paham, Mah. Buset, gue pake disuruh kuliah. Yang kagak-kagak, lu nyanyi apaan ini? Lagu Betawi. Lagu tradisi, Pak, gampang romong, Pak. Gampang romong. Oh ya? Orang tawa dijemput takut. Kagak pantas, yang pantas tawa gua. Lo kan orang miskin, gue boleh tawa. Lagi hiburan, Pak. Salam udah lagi biar olahraga juga, Pak. Eh, hiburan jangan lagu-lagu yang begitu norak, norak. Udah kagak zamannya. Ini udah 2019. Lagu tuh kayak lagunya Irma Darmawangsa. Sayang tadi yang dibawain sini. Yang ku selau, engkau selau. Ya, enggak lagu. Bukan ku selau. Lihat apa? Engkau swalau, swalau. Dengar sudah jepit. Ah, kagak zaman. Aduh, lihat. Lagu Betawi, Pak. Eh, lagu Betawi udah kagak enak sekarang. Sekarang kagak kenal lagu Betawi. Taunya lagu Etayo, Etayo. Nah, bukan Etayo, Pak, yang saya tahu mah. Apaan? Blackpink. Sabar tuh tahu orang anak yang ketiga. Gua asal ke rumah dia, anak lagi begitu ya, di penikiran, bukan juga ya, begitu. Anak gua pada Blackpink. Itu baru namanya zaman sekarang modern. Lah lagu gampang romong menorak udah kuno. Itu Pak maksudnya saya mau untuk mengenalkan budaya, Pak, biar dalam keluarga juga begitu, Pak, maksudnya. Budaya biarin orang tua kita aja lah. Sekarang zaman udah maju. Lah kalau ngikutin budaya aja mah ketinggalan zaman lu pada berdua. Wah, enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Waduh, gua dikeroyok. Ya, enggak bisa begitu ya. Makan habis makan sate ya. Kok tahu? Kok bocoret mulutnya? Jadi satenya itu lagi digigit itu. Sate curut. Bisa nonton no, anak gua no. Si Yudi sama temen-temennya, rombongannya. Duh, kerjaannya tiap malam kelabin. Lah saya juga sering banget di kelabang. Di kelabang sama kelabin beda kan? Emang apa sih? Kelabang yang penuh sama gonggo. Kelabing yang kerjanya timbang jadi DJ kecep. Lu tau gak? Lu DJ gak kena DJ lu ya? DJ apaan? Nah, saya pakai gini tutup dong. Terus saya pake gini kewek 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 kewek. Itu DJ? Itu DJ? Gak tau, orang kesetruk kali itu. Justru saya mengenalkan seni budaya Betawi, Pak. Oh ya? Tuh ini masih mending gila. Lah ini lihat orang gila main lagi. Gue bukan anak zaman ngetren ini, Mak. Ini mah tukang ojek ini, Mak. Anak ben apaan begini? Dia lah mukanya juga pada jelek-jelek banget. Alirannya campuran. Di mana-mana yang namanya anak ben makanya mukanya bening-bening. Masa itu buluk-buluk banget? Akarnya bening. Itu nyari yang beda. Iya. Yang bening-bening banyak. Betul. Yang buluk belum. Yang buluk jarang. Ben buluk namanya. Ben buluk. Ya, kagak laku ben buluk. Aliran kita beda. Jangan lagu gituan lagunya. Ini dia si jalan. Norak. Itu lagu barat. Setan mana nih, abis ngaku lo, dari mana lo? Eh, lo macem-macem,
sabar. Ini kesurupan ini gue tahu. Dedi, ya, anak kita gak bawa uang. Dia bisa ngomong banget sabar, Dedi. Gua nggak ngerti gue yang bilangin tuh siapa sih tuh? Pakai Dedi. Nah, anak lu boleh aja, bang. Yang manggil Dedi itu orang mana? Orang bule. Astagfirullahaladzim, bapaknya kayak oncom. Dipanggil Dedi. Ini siapa sih, Pak? Ini pembantu di sini. Bungkus apa bungkus? Wah, emang tuh pocong dibungkus. Jabra, lihatnya jabra. Jangan. Orang-orang susah kudu kita rawatin. Rawatin. Lah iya. Kalau perlu kita imbu yang banyak. Bisa diimbu. Kalau udah ngumpul kita bom. Emang pisang dia. Jadi, enak ben digituin. Bagi duit Dedi. Oh duit. Aku mau mengeben. Mengeben. Buset mengeben. Kenapa? Main band mengeband. Iya, nih ada lomba di antar RW. RW. Iya dong. Ya, band enggak mengerti antar RW. Apa lu? Tahu aja lu. Lu ngapa lu? Enggak. Antar RW gua lomba. Tadi bagus main kantor hansip lu gitu. Bang, dia ngomong begini gua ingat aja Baba Jin. Band gua udah terkenal. Oh, di mana, Bang? Di mana-mana. Di mana? Ya kagak percaya pisan nih. Dah. Main di Tokyo. Tokyo. Band gua pernah jadi bintang tamu di band Counterpen. Sekali yang ngomong. Sampai dikeroyok gua. Dulu. Dikerubutin. Bukan di Counterpen. Nah, itu yang sekarang ganti jadi Moa. Itu gua ngikut. Yang grup baru. Iya. Moa. Apaan? Lindung. Buset deh. Ada juga gua. Lindung gua di situ. Mo. Jadi, anak gua mbak. Sekarang gini. Iya, jadi. Papi? Kemana, ya, guys? Mukanya jelek-jelek gimana, kayak yang ngurus bisa ngomongnya beribet banget. Jadi, sama gue. Emang ini sama sih. Saya mau ngatah apa juga. Iya, Pak. Papa mau terserah, Bapak. Ya, tapi, Pak, ya. Ya, ya Pak. Kayak lu, manggil Baba. Iya. Iya. Ini memang ya, Baba. Dedi, pecat, Dedi. Jangan. Apa? Duit Papa nanti abi. Apa, kagak ada yang ngabisin. Oh, iya. Benar. Emang gue buat bagi-bagi orang susah. Iya, betul. Berarti dia kalau ngancurut, Pak, ngabisin duit. Itu dia sudah ngomong apa itu. Hey guys, tenang aja guys. Tenang. Lu udah ganti nama. Sampai ganti nama sih. Itu tuh dipanggil guys. Guys. Selamat main guys. Nak band guys. Apa? Ladies and gentlemen. Scam, lu bos scam. Yes, scam. Lu tut aja. Lu gak ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris acak-acakan begini. Bar, lu sama Yudi ngikut gua. Kemana pak? Kita nagi ke rumah si Harry. Boleh. Ya, kontrakan Bapak. Kontrakan gua. Iya, iya. Dia di situ buka apa itu sanggar tradisi. Apa enggak kepake itu makan kampungan, Dedi. Itu kampungan itu. Ora. Lah dia buka lu jangan ngomong norak-norak. Norak lu pakaiannya dari tadi. Gua tren. Lah lu enggak pernah model begini. Jalan-jalan ke mall yang begini jutaan. Kasih tahu di kulit abang. Ojek. Ini dari kulit mak gua kelet. Mahal, makanya mahal. Ya, kayak, ya makanya mahal banget dah. Benek. Ya mana? Sekarang lu ngikut ke sono. Iya pak. Itu udah 2 tahun kagak bayar kontrakan sama gua. Iya. Rumah gua dijadiin sanggar. Apa itu belajar silat, belajar nari, apa itu kagak kepake itu? Nggak kepake itu. Tapi tetap aja. Break dance. Yang aku bayar. Dance. Apaan nari-nari itu? Ceker ayam, diem-diem lu. Maaf sih. Sekarang nggak usah pakai lama-lama. Iya. Kita berangkat. Berangkat pak. Ya. Ayo, Yun, angkat. Karena temen lu suruh di belakang, suruh pada makan. Ayo, boleh, makan. Ayo. Waalaikumsalam. Bang Ocit. Apa tuh orang, Pak? Ono ada tangga. Atut di Garo. Atut. Ini. Bilangin apa? Ini mau yang sama. Wah. Sama. Itu baterainya baru ya bisa banget tuh. Waduh, bisa sekali itu dia. Bisa begitu. Waduh, ini bagaimana kita boleh terima ini pak kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Iya. Dulu, saya mengasih information. Monyong. Informasi. Iya, saya mengasih importrasi. Ini ada garam nih. Oh iya. Impor. In. Ma. So. Jadinya? Traso.
Ya, untuk semua abang, mpok, encang, encingnya, babe yang malam ini menyaksikan festival Pasar Rebo, tepuk tangan yang meriah dong. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Benar. Ya. Besok pagi jangan lupa. Ada apa, Bang? Jam 9.00 nanti kita kedatangan Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Tepuk tangan yang meriah dong. Nanti juga ada artis-artis. Gracia Indri. Artis-artis Kota Ibu. Ibu Kota. Kalau ngomong Ini Ira ngomong apa sih, Bang? Orang Ira ngomong, mari. Artis-artis Ibu Kota diantaranya Gracia Indri. Oh.